kenapa kita parkir di Lulunya? Kan parkirannya gratis. Nyebrang berarti. Iya. Iya. Gimana? Oke, okay, kita juga salah satu fasilitas apa? Di mall itu semuanya parkir gratis, akan diulas. Tidak ada loket. Karcis untuk parkir tidak ada. Los masuk langsung tanpa membayar tiket parkir. Iya, kita bebas memilih parkir. Cari yang dekat. Nah, depan itu. Pas. Kita akan memarkir mobil dengan pantatnya terlebih dahulu, saudara. Iya. Restorannya ada di belakang kita. Maaf, tidak langsung jadi. Sopirnya kurang profesional ternyata ini. Biasanya sih saya langsung jadi kalau gini-gini. Tapi karena sama yang lainnya jadi saya agak grogi. Coba dengan yang biasanya. Nah, sekarang kita lihat tempat parkiran yang kita masukin tadi di Lulu Mall ini. Kalau kita perhatikan seperti apa yang kita sampaikan tadi, teman-teman, tidak ada yang memasang karcis atau tidak bertiket semua. Jadi semua mall di Saudi Arabia ini tidak akan dikenakan biaya karcis di mall. Jadi kita mau belanja, mau shopping atau jalan-jalan sekedar refreshing, kita bebas. Iya, tidak ada parkiran, tidak ada karcisnya. Tempat kita masuk tadi juga tidak ada loket, semua bebas tanpa parkir, tanpa karcis. Kita buktikan sekarang ketika kita keluar apakah kita harus membayar ke loket untuk membayar parkir yang sudah kita tempati tadi ini. Lihat teman-teman ya, tadi kita parkir, ketika masuk di mall ini tidak ada penjaga atau loket untuk membayar parkir. Ini kita di area luarnya. Meskipun di area dalam atau parkir basement juga tidak akan ada parkirnya juga. Ini di salah satu mall. Luar suasananya. Kita mau lihat yang di bawah, kita lihat. Jadi bebas kita habis parkir di atas, parkir bawah. Tidak ada parkir untuk loketnya. Parkirannya bagus, coatingannya asik, mulus, pakai cat ekosi. Iya. Ya termasuk sepi karena masih hari Rabu, masih hari kerja atau hari aktif. Biasanya ini mall rame di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Enggak ada tukang parkir. Wah, ini mobilnya. Boleh kita cek dulu Ferrari sebetulnya. Oh iya, Ferrari, Wan. Ini punya siapa ya kira-kira ya? Tinggal di situ, aman ya? Aman, meskipun tidak ada parkir, apa tukang parkirnya tidak membayar, si aman, saudara-saudara. Udah nggak bayar, terus aman. Aman. Bisa di mana saja parkirnya. Keluar nih. Ada nggak yang narik karcis? Oh, lihat, tidak ada penjaganya untuk menarik karcis atau membayar. Nah, bebas kan kita? Bebas aja, untuk kebadian kan? Tapi insya Allah jangan khawatir untuk faktor keamanan, insya Allah aman. Masih tentang parkir yang bebas tanpa bayar,
Ya, masih tentang parkir gratis di Arab Saudi. Kalau kita ngelihat di jalanan ini nggak ada orang yang berbayar ya. Semuanya parkirnya gratis. Nah, bagaimana kalau kita parkir di sebuah toko seperti ini? Apakah bayar atau enggak? Ternyata di sini cuma ada palang penutup otomatis sebenarnya, tapi ini dikendaliin sama manusia dalamnya, ada petugasnya. Nah, kalau kita masuk ke pelataran atau parkir parkiran toko seperti ini, tidak ada tukang parkirnya ya, tidak ada juru parkir yang mengatur di mana lokasi parkir kita, dan ternyata sama gratis. Ini buktinya, nggak ada tukang parkir, cuma pintu yang menutup tadi palang. Oke, kita turun. Ini salah satu parkiran yang ada di toko mebel ya, toko furniture, yang ada cuma palang penutup, tapi tidak ada penjaganya, tidak ada tiket, tidak ada karcis, parkirnya gratis. Seperti juga yang di depan saya ini, ada parkir mobil sebagian. Ini mereka tidak ada pungutan biaya, tidak ada tukang parkir, tidak ada juru parkirnya. Sekarang kita coba periksa apakah benar bayar atau enggak kalau kita keluar. Dan oh, ini ada mobil menghalangi nih. Mobil Bahrain. Plat mobil Bahrain ya. Kita keluar dari parkiran juga tidak bayar ya. Jadi semuanya memang gratis. Langsung tancap gas ke arah Kota Damam untuk tugas selanjutnya.